guys, welcome to my channel. So, ini adalah video pertama aku di channel ini. As you guys can see on the title, aku sekarang akan mereview apa aja yang akan kalian dapatkan kalau kalian membeli BTS Official Lightstick yang Special Edition era Map of the Soul. Sebelum ke videonya, aku minta maaf kalau di video ini aku ada salah-salah kata atau ada sesuatu yang kurang berkenan. Kalian bisa komen di bawah untuk kritik dan saran yang membangun, akan sangat aku hargai. Dan kalian bisa juga komen untuk video apa yang aku harus buat selanjutnya. Langsung aja kita ke videonya. Jadi yang pertama yang akan kalian dapatkan adalah outbox-nya. Dan di outbox-nya ini kalian akan melihat ada logo BTS dan di dalamnya ada logo ARMY. Di sini juga ada tulisan BTS-nya. Dan di sisi lain ada tulisan Map of the Soul nih kalau kalian lihat. Dan di sisi sebelah sini itu ada rincian produknya seperti apa. Jadi pertama kali itu kondisinya akan disegel seperti ini. Dan yang kalian dapatkan adalah of course lightstick-nya. Dan di sini kalian bisa lihat ada logo BTS dan ada logo ARMY-nya. Ada dua tombol di sini. Yang pertama itu adalah tombol switch. Switch ini tuh menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Jadi kalau kalian switch ke atas kayak aku tadi ini, switch ke atas adalah untuk menyalakan ARMY bomb-nya. Kalian bisa ubah jenis-jenis lampunya di sini dengan menekan tombol yang tadi adalah mode diam. Lalu bisa seperti ini juga. Lalu bisa seperti ini. Dan bisa kembali ke semula. Lalu kalau kalian switch ke tengah, kalian mematikan ARMY bomb ini. Lalu kalau kalian switch ke bawah, ini adalah fitur atau mode Bluetooth. Selanjutnya, sebelum kalian menggunakan ARMY bomb ini, kalian harus mengisi baterainya dulu. Dan baterai yang kalian butuhkan ini baterai ukuran A3. Kalian bisa pakai merek apa aja, cuma di sini aku pakai Alkaline. Dan kalian membutuhkan 3 buah baterai A3. Kalau udah nanti tinggal dipasang aja dan bisa nyala deh kayak tadi. Selanjutnya kalian akan dapat strapnya ini. Jadi strapnya ini dalam kondisi belum dipasang di ARMY bomb-nya ya. Kalian bisa pasang sendiri. Dan di sini tuh ada tulisan ARMY dan ada tulisan BTS-nya juga. Selanjutnya yang akan kalian dapatkan di sini adalah pouch-nya. Jadi pouch-nya itu warna hitam seperti ini bahannya. Dan of course ada tulisan BTS. Dan ada tulisan Special Edition, juga ada tulisan ARMY-nya. Dan ini tasnya modelnya serut gini ya. Selanjutnya di buku manualnya ini tertulis seperti ini. Dan buku manual ini tersedia dalam 5 bahasa. Kalian bisa melihat seperti yang aku jelaskan tadi. Kalau yang kalian butuhkan adalah baterai A3, bagaimana cara menggunakannya, kayak tombol switch-nya itu untuk apa aja, ya kurang lebih seperti itu. Lanjut ke barang selanjutnya ini. Jadi ini adalah official photocard-nya yang akan kalian dapatkan. Dan kalian akan mendapatkan satu buah photocard per member. Jadi totalnya kita akan dapat 7 photocard. Jadi pertama di sini ada photocard-nya Kim Namjoon. Lalu di belakangnya kayak gini ya look-nya. Ya, terus selanjutnya ada Kim Seokjin, sama juga ada Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, dan Jungkook. Nah, ini adalah kartu untuk kalian melihat atau ngecek apakah lightstick kalian itu official atau enggak. Jadi kalian bisa buka Weverse, lalu ini scan barcode-nya, lalu nanti kalian akan mendapatkan emblem dan Weverse cash-nya. Jadi kelihatan ya lightstick kalian itu official atau enggak. Selanjutnya aku akan kasih tahu gimana cara pakai fitur Bluetooth-nya. So, ya. Yeah. Jadi yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian harus download dulu BTS Official Lightstick. Dan kalian buka app-nya. Lalu di sini ada dua mode, yaitu health mode sama concert mode. Jadi kalau concert mode itu kalau nanti kalian konser terus kalian mau pakai, bisa pakai concert mode. Jadi sekarang kita pakai yang self mode dulu, ini yang bawah. Dan di sini ada dua pilihan untuk lightstick yang terbaru, ada yang special edition sama juga ada yang ini, ada yang versi 3. Dan karena aku punya yang special edition, jadi aku pencet ini special edition. Nah, yang pertama harus kalian lakuin adalah kalian nyalain dulu Bluetooth di HP kalian, lalu switch ke bawah lightstick-nya.
sambil orang biru begini. Pencet ini connect yang putih, lalu tunggu sampai ini tersambung. Nah, nanti kalau udah tersambung akan terlihat seperti ini. Lalu di sini kalian bisa atur warnanya. Bisa kelihatan ya warnanya beda-beda. Aku akan liatin kalau gelap ini kayak gimana ya. Nah, ini kalau gelap dia akan seperti ini. Ini cantik banget. Terus kalau nggak terlalu terang, ini bisa diturunin brightnessnya. Nih, bisa diturunin, bisa di fold juga. Dan, aku bakal ngasih tahu cara untuk connect ke Weverse. So, ya. Lalu yang kedua adalah cara untuk connect ke Weverse. Jadi yang pertama kalian harus download dulu aplikasinya di Play Store atau App Store juga ada. Kalian mencet ini Weverse. Kalian buka yang BTS. Ini ya di sini BTS. Lalu kalian tinggal media. Lalu scroll lagi cari yang movie. Ini aku pakai yang movie ya di sini. Dan di sini ada banyak movie yang bisa pakai Army Bomb, ada tulisannya yang strip hijau di atas itu. Nah, caranya adalah ini ada tulisan connect, kalian connectin dulu. Lalu seperti ini. Pencet next sampai dia kayak gini ya, successfully connected. Okay. Terus udah deh. Nah, kalau kalian mau lanjut ke official music video yang selanjutnya, kalian bisa pencet lagi music video yang pengen kalian sell. Setelah itu kalian disconnect dulu. Ada tulisannya disconnect, baru kalian connectin lagi. Lalu sama seperti step yang awal tadi, sampai successfully connected, okay, baru kalian nyalain. So, segitu aja video yang bisa aku sampaikan. Semoga informasinya bermanfaat. Dan let me know video apa lagi yang harus aku buat selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan I'll see you guys on my next video. Bye!